Allah. Fisya itu sakit, Pak. Dan penyakit ini bawaan dari Abi Hussein. Dia harus segera dioperasi. Supaya kondisinya nggak makin parah. Salif hari ini nggak ke rumah sakit? Kayaknya sih enggak. Sekali-kali ngabisin waktu di rumah bareng sama kamu, sama Fatih. Yang benar. Ntar tiba-tiba ada panggilan dadakan. Ya, namanya seorang dokter pasti ada aja panggilan darurat. Fisya mau tanya sesuatu deh. Jadi, kemarin pas Fisya beresin sampah itu, Fisya ada nemu struk Mas Alif beli buket bunga. Tapi semalam Fisya nggak dapat bunga. Itu emang bunganya buat siapa? Jadi gini, itu bunga sebenarnya aku beli buat kamu. Jadi kemarin sebelum aku pulang, aku mampir dulu ke salah satu pasien aku di rumah sakit. Nah, si nenek ini memang yang biasanya bikin lontong di rumah sakit. Dan kebetulan, dia lagi ulang tahun. Dan dia kira bunga itu buat dia, makanya aku kasih aja ke dia. Oh, Fisya kirain. Terus, harapannya Mas Alif jadinya apa? Harapan apa?
Ya, harapan 4 tahun pernikahan kita kan kemarin gak jadi ngomong. Apa ya? Ah, jangan so misterius gitu, ah kebiasaan deh. Aku tuh selalu ingin memiliki keluarga yang besar, Bisha. Keluarga yang besar itu bisa membawa kebahagiaan yang besar. Ya, itulah impian ibu aku sebelum dia meninggal. Dan aku ingin sekali mewujudkan itu. Iya, Bisha ngerti kok. Makasih, Bisha. Aja, kok pakai baju rapi? Aku kan cowok panggilan. Ini ada pasien yang harus aku cek. Dan hari ini aku pikir, aku mau bawa Fatih. Biar kamu bisa santai, ya. Kok Fatih doang yang diajak, Fisya enggak? Fisya, kamu kan selama ini udah sibuk ngurusin Fatih, ngurusin rumah, belum lagi kamu harus kuliah. Jadi kalau aku hari ini bawa Fatih, kamu bisa me-time, kan? Ya udah, kalau gitu nanti Fisya nyusul aja bawain makan siang buat Mas Alif sama Fatih. Nggak usah, nggak apa-apa. Kita bisa makan di kantin kok. Emang tuh nggak enak itu ya masakan Fisya? Bukan gitu. Ya udah, kalau gitu nanti Fisya tetap bawain makanan, tapi Fisya beli aja di restoran. Iya. Terserah kamu mau masak atau mau beli. Ini aku sama Fatih jalan dulu ya, biar nggak kemalaman pulangnya. Ya udah, aku gantiin bajunya dulu. Ya. Yuk, mau diajak jalan-jalan sama Papa. 1, 2, 3. Aduh. Kalau menurut gue mah lo cuma negative thinking aja. Semua gara-gara lo takut aja. Apa gue ketemu sama dokter Surya ya? Boleh juga. Kasus-kasus yang udah dia sembuhin juga sekarang udah jadi bahan pelajaran grup dokter-dokter jantung. Dan kalau nggak salah masih ada yang masih bayi juga deh. Ya. Gue cabut dulu ya. Masih ada pasien. Oke. Hai. Tapi menurut lo dia gimana orangnya? Soalnya gue belum pernah kenal. Surya. Oh, oke sih, menurut gue. Kalau kayak gitu gue konsul sama dia aja deh. Tapi gue minta tolong sama lo jangan bilang apapun ke Fisya. Gue gak mau dikhawatir. Apalagi ini kan belum pasti. Oke, bos. Iya, si Fatih lagi diajak pergi sama bapaknya. Gue jadinya berdua doang deh sama Kak Salsya di rumah. Ya enak dong bisa nonton drakor sampai puas. Iya. Tapi Kak Salsya manggil ini lagi, manggil kandidat PRT lagi, jadinya buat kita lihat berdua. Ya udahlah, enggak apa-apa. Iya, gue tuh sebenarnya mau cerita. Kemarin itu kan gue lagi ngobrol sama tetangga gue. Nah, dia itu lagi flu. Oh, terus? Nah, gue kasih minuman herbal yang kita bikin. Dia pasti enggak suka ya. Malah justru sebaliknya, dia bilang katanya seger banget, enak banget. Ini sampe nanya, kita tuh belinya di mana? Gue bilang aja kita yang jual. Ini dia mau pesan lagi. Lo gila ya, itu kan cuma tugas kuliah kita doang, masa jualan sih? Eh lumayan tahu nambah-nambahin kantong. Ya lo enak sama Pak Alif, udah mapan. Lah gue mah jiat. Ekonominya masih merangkak. Ini gue mau melahirkan lagi. Masa rezeki gue tolak? Ya udah, lo atur deh, pokoknya gue ngikut aja. Ya udah, kalau gitu gue ke rumah lo ya. Kalian nanti kita pikirin namanya. Apa ya namanya? Iya, terserah. Ya udah, oke. Dah. Cuan. Ini Mbak semua profilnya, masing-masing calon yang saya bawa, semoga cocok ya. Tapi ini beneran bagus ya, Mbak? Mbak udah 3 kali loh kesini, belum ada yang bagus. Mbak, sebenarnya itu subjektif, Mbak. Kalau menurut saya, yang saya bawa ini bagus-bagus kok. Kula warti, Mbak. Aku asli Pati. Mbiyen sih pernah jadi TKW. Tapi aku balik. Guru-guru bojoku selingkuh. Wah, saiki wis pisah, wis tak tendang. Aku saiki pengen kerja nang Jakarta. Sopo reti? Ah, aku iso golek bojo nang Jakarta. Kamu umur berapa? Saya 15 tahun, Mbak. Kalau kata orang kampung saya mah,
kerja di Jakarta bisa bikin kaya. Padahal cuma bersih-bersih aja. Kamu bisa apa aja? Saya bisa meres susu sapi, terus bersihin kandang kambing. Nimba air di sumur, banyak deh pokoknya. Dina, pernah 3 tahun kerja di kafe, sekarang nganggur. Oh, kamu kenapa keluar? Bukannya enak kerja di kafe. Jadi, menurut ibu saya nggak cocok untuk melamar tempat ibu. Bukan gitu, Mbak. Kakak saya kan cuma nanya. Tapi kamu yakin mau kerja rumahan? Beneran, Bu. Justru saya udah nggak mau kerja di kafe manapun. Udah trauma. Ya udah, kalau gitu kita cobain. Oh iya, nanti kita coba hubungin kamu ya. Iya udah Bu, mungkin memang saya kurang pantas buat Ibu. Ini laporan Nenek Sumira. Oke, coba saya lihat. Saya cek sih udah oke kok. Oh ya, bilang ke Pak Tono sebentar lagi saya visit ya. Baik dong. Makasih. Fatih, hati-hati tuh mainnya, jangan sampai rusak ya. Iya Pak. Ini laporan perkembangannya cukup bagus ya, cuman nanti saya cek lagi semua vitalnya. Baik dok. Fatih, mau main sama om gak? Om temenin ya, daripada sama papa, papa kan lagi sibuk. Mama. Fatih, kembalikan mainannya om. Ayo ke papa. Gak apa-apa dok, anggap aja saya bantuin dokter. Ya, papa kan juga lagi sibuk. Tapi nanti saya tolong direkomendasiin ya. Chandra, kalau saya mau rekomendasi Anda, itu berdasarkan kemampuan Anda. Bukan karena hal yang lain. Ya, Fatih. Kalau papanya nggak mau, ya udah. Berarti om nggak jadi temenin Fatih deh. Canda, deng. Om temenin ya. Di sini tuh ada playground. Tempat khusus anak kecil. Banyak mainan kayak gitu, mau nggak? Yuk, ikut yuk. Tapi izin dulu sama papa, boleh apa enggak? Boleh? Papa, boleh nggak Fatih main sama om? Iya, boleh. Ya udah, aku titip Fatih ya. Tapi ntar sejam kemudian bawa kembali lagi. Siap, dong. Saya harus bawa diperiksa. Siap. Yaudah. Yuk. Kita main. Nah, hati-hati ya. Kak, kenapa sih ditolak-tolakin semua? Ini Hani kan sebenarnya bagus. Dina juga masih bisa kita coba. Kamu mau coba Dina? Yang ada saking sensitifnya itu orang, kita salah ngomong dikit dibilang zolim. Terus Hani udah ganti tempat 3 kali dalam setahun. Ada apa itu? Ya kakak langsung tolak lah. Kak, kalau kakak kayak gini terus tuh kapan Fisya dapat orang buat bantuin Fisya? Jadi selama ini kakak nggak bantuin kamu? Enggak, kakak bantuin, tapi kan Fisya punya hak ngomong juga dong, bisa mutusin juga. Lagian ini kan rumah Fisya. Ya emang ini rumah kamu kok, siapa yang bilang ini rumah kakak? Enggak, maksudnya bukan gitu, maksud Fisya. Maksud Fisya itu... Udahlah, lain kali kamu aja ngambil keputusan. Kakak nggak mau ikut campur lagi. Siang, Mbak. Siang. Maaf, Mbak. Saya lihat Mbak Sasa lagi cari orang buat bantuin di dalam rumahnya. Iya. Tapi belum ada yang cocok. Zaman sekarang kita harus lebih hati-hati dalam memilih. Apalagi ada anak kecil di dalam rumahnya. Iya kan? Saya juga mikir gitu. Nggak ke rumah Umi lagi? Ya, saya beresin tanaman-tanaman dulu di sini. Baru abis itu saya balik ke rumah Umi.
apa ada tanaman yang dipotong, Mas? Ah, enggak kok, Mbak. Sesuai pesanan sama Mbak Salsa, saya cuma ngerapin doang, enggak ada yang saya pindahin. Pohonnya spesial ya, Mbak? Maksudnya? Saya sih bisa salah. Cuman saya lihat pohonnya punya arti yang lebih buat Mbak Salsa. Orangnya pasti spesial banget ya, Mbak. Enak. Jidan suka. Kalau Jidan suka, nanti Salsa masakin sampai nanti tua. Aku mau kamu jadi istri aku. Salsa Sabila Akbar. Saya terima nikah dan kawinnya Salsa Sabila Akbar dengan mas kawin tersebut tunai. Dulu iya. Sekarang udah enggak. Tanaman juga harus diperlakukan dengan spesial. Semakin dirawat, semakin disiram, akan semakin subur dan banyak. Ya kalau nggak dirawat lagi kayak tanamannya Mbak Salsa di rumahnya Umi. Kalau udah seperti itu, udah harus diganti dengan tanaman yang baru dan lebih indah. Mas Dewo bisa aja. Ya udah Mas, saya mau masak dulu ya. Mari. Silakan Mbak. Tadi Fisya mau beresin laundrynya kakak, terus Fisya ambil jilbab kakak, di bawahnya ada buku kakak, udah kebuka, terus langsung aja Fisya baca. Maaf. Tapi kak, kakak tuh harus segera move on deh dari Jidan. Kakak tuh ngapain sih masih mikir-mikirin cowok yang cuma bisa nyakitin kakak doang? Kakak tuh berhak dapetin orang yang lebih baik dari itu. Kira gampang. Kamu tuh gak pernah kan ngerasain apa yang kakak rasain? Gak usah komen apa-apa tentang kakak. Maafin kakak ya, Syah. Kakak nggak maksud kasar sama kamu. Apa-apa kok Kak Fisya bisa ngertiin. Mendingan gini Kak. Gimana kalau hari ini kita jalan-jalan yuk. Mumpung Fatih juga kan sama Mas Alif. Nanti sekalian kita bisa jemput Fatih di rumah sakit. Udah lama juga kan kakak sama Fisya nggak pergi berdua. Nanti Fisya kenalin sama teman-teman Fisya ya. Buat apa? Ya, siapa tahu ada yang cocok kan buat jadi teman barunya kakak. Tapi kayaknya Fisya harus ajak Rahel deh. Soalnya kayak kebanyakan teman Fisya udah pada nikah. Hah? Kakak gak mau ah kalau kayak gitu? Udah sana keluar.
Hai, dok. Hai, dokter. Nanti obatnya jangan lupa ditebus ya. Baik, dok. Mari. Dokter Surya. Ya. Dokter Alif ya? Iya, betul. Saya dokter Alif. Apa kabar, dok? Baik, baik. Kalau nggak salah dulu tuh kita pernah ketemu di seminarnya dokter Mahfud. Ingat nggak? Oh, yang di Senayan ya waktu itu? Iya, iya. Saya ingat. Gimana, dok? Ada yang bisa saya bantu? Ini tentang anak saya, Fatih. Ya, saya sih berharap sekali kalau dokter bisa memeriksanya hari ini. Karena saya lihat dia tuh punya masalah dengan pernafasannya. Belum lagi istri saya itu memang punya kelainan jantung keturunan. Genetik ya berarti ya? Boleh kalau saya bawa? Bisa, bisa dok. Kalau sekarang dibawa, bisa? Ya udah, sekarang saya bawa ya. Iya. Makasih dok. Sini, nih. Fatih? Sini, sayang. Ikut papa bentar ya. Chandra, makasih ya. Ah, iya dok. Ups. Oke. Yuk. Oke, Fatih. Dokter periksa dulu ya. Lihat ke sini. Lihat ke sini. Buka mulutnya. Keluarin lidahnya, ngomong ah. Oke, nice. Saya, dokter minta kamu tarik nafas yang panjang. Yuk. Bisa batuk? Gitu? Sip. Apa-apa ini sehat kok. Suster, tolong ambil darah Fatih. Iya dok. Ambil darahnya dulu ya, sebentar aja. Sebentar aja, nggak sakit kok ya. Ayo, ya. Anak pintar. Mas Dewo. Iya, Mbak. Nih, saya bawain minuman. Waduh. Silakan, Mas. Aduh, maaf saya ngerepotin loh, Mbak. Enggak apa-apa, panas banget lagian dari tadi belum selesai-selesai. Iya. Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Diminum dulu silakan. Ya, namanya juga udah kerjaan saya, Mbak. Ngomong-ngomong, Mbak Salsa enggak kemana-mana hari ini. Males. Saya mendingan di rumah deh. Tadi udah diajakin pergi sih sama Fisha. Tapi saya gak mau. Kenapa, Mbak? Males aja. Bukan sama Fishanya ya. Tapi kalau harus kenalan sama orang baru, aduh, saya gak gampang berbaur, Mas. Tapi Mbak Sasa lagi ngobrol sama saya sekarang. Ya ini beda, Mas. Saya kan udah kenal sama Mas Dewo. Mungkin Mbak Sasa mau ngobrol sama saya sekarang karena gak ada tekanan buat dijodoh-jodohin. Kalau sama Mbak Fisa, pasti kan jatuhnya di jodoh-jodohin ya, Mbak? Kamu paranormal ya? Bisa jadi, Mbak. Lagian, emang kalau kita belum selesai sama masa lalu, satu-satunya cara untuk move on harus dengan jalan sama yang baru. Kalau kita pengen tahu baiknya masa depan, kita harus bisa ninggalin masa lalu. Kalau saya ibaratin sekali lagi sama tanaman, kita harus rajin potong daun-daun yang sudah layu dan kering, Mbak. Biar tunas baru yang lebih baik bisa muncul. Mbak, kalau saya boleh usul sama Mbak Sasa, gak ada salahnya mencoba. Nanti urusan rumah, biar saya yang jaga. Biar saya bisa dapat overtime. Hehehehe
banget. Ganti Asya. Ini bagus, Kak. Kayak rocker. Enggak, ah. Ya udah. Kakak pakai ini aja. Nah, ini baru aku. Udah pakai ini aja. Ya udah, berarti udah selesai ya. Yuk. Bolehlah. Apa sih, Kak? Mau pesan? Iya, ya, boleh. Ini untuk menunya kamu. Ingat dulu ya. Aku minum dulu deh, Syah. Iya, aku juga. Ice cappuccino aja satu. Oh, cappuccino satu. Boleh, aku juga mau itu, Mbak. Jadi dua ya, cappuccino-nya. Ditunggu ya, Kak. Iya, thank you. Makasih. Iya, Kak. Sama-sama. Teman-teman kamu mana, Syah? Katanya udah pada OTW. Iya, ya. Kak, ya udah Fisya ke kamar mandi bentar ya, Kak. Hai. Hai. Sausnya mana? Itu di situ tuh deket jendela. El, ini yang mau lo kenalin ke gue? Bukan. Ini Fisya, teman gue, dia udah married. Nah, yang mau gue kenalin itu kakaknya dia, namanya Salsha. Ya udah, ayo dong. Ya udah, berarti lu samperin tuh Salsha duduk di situ tuh yang deket jendela. Deket jendela, agak ujung. Tapi lu berani nggak berduaan sama Salsha? Yang ada nanti Salsanya yang lengket sama gua. Hey, Salsha ya? Siapa ya? Aku Jimmy, temannya Rahel dan Fisya. Oh. Fisyanya lagi ke toilet sebentar. Papa kamu pasti punya pabrik gula, ya kan? Gula? Ya gula. Habis kamu manis banget. Oh, iya. Fisya, Galih. Hai. Bentar, tunggu sini bentar ya. Terima kasih, selamat menikmati ya, Kak. Mental. Si Jimmy pasti kepedean nih. Mesti gue tunjukin caranya. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Halo, Salsha. Kerja di mana, Salsha? Kok gagap sih? Ah, ini nyalinya lebih ciut. Boleh minta tolong nggak? Boleh. Boleh dong. Apaan, Sha? Ke situ ya, tolong. Tuh, di dekat meja biliar. Atau keluar aja sekalian, ya. Saya mau sendiri. Sulit ditaklukkan. Udah nyampe hari. Gue boleh gak nyamperin kakak lo? Iya, boleh. Langsung aja. Halo, Sya. Sya, lo berminat gak? Dia mau map apaan itu? Bisnis sendiri dengan modal nol. Itu lo. Tapi kalau lu achieve sekian juta aja, lu bisa untung 100 juta. Jualan deh. Dari mana? Udah, baca. Boleh dibawa pulang aja, Mas. Ya, dibawa pulang aja. Ntar saya pikir-pikir dulu. Oke? Udah, silakan dibawa pulang aja, Mas. Ya.
kamu cuma mau nongkrong di belakang, terus kakak yang harus ngeladenin mereka, udah mendingan kakak pulang aja lah. Maaf ya, Kak. Bener kan? Kakak bilang juga apa? Main-main keluar, kenalan sama orang-orang baru, itu bukan jalan keluar yang benar. Cara Fisya yang salah apa kakak aja yang gak mau nyoba? Diangkat, Kak. Coba chat deh. Sus. Sus mau tanya dokter Alif lagi di mana ya? Tadi saya lihat sedang ngobrol dengan dokter Surya, Bu. Di mana? Di lantai 2, Bu. Oke. Makasih ya, Sus. Yuk, lantai 2. Yaudah, yuk. Jadi memang ada sedikit kejanggalan dari ritme pernafasan Fatih. Tapi saya juga belum bisa menentukan apakah itu berasal dari jantung atau organ yang lainnya. Tapi dok, tenang saja. Yang penting kita sudah mengambil sampel darah, tinggal nunggu hasil lab keluar, dan selanjutnya kalau memang perlu kita lakukan scan ya, kita lakukan aja scan. Oke. Tapi kalau menurut pengalaman dokter ya, kalau untuk kasus seperti anak saya ini... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Fisya buat makanan. Lah, Fatih? Kok di sini dia abis diperiksa? Enggak, Fatih dia... Fatih tadi abis main dokter-dokteran. Dia penasaran sama klaim-klaim gitu. Kenalin. Ini istri saya, Fisya. Halo, Fisya. Itu kakaknya, Fisya. Surya. Ya sudah, kalau gitu nanti kita ngobrol lagi ya. Iya. Makasih ya, dok. Makasih ya, dok. Ya. Ayo, Fatih. Iya. Gimana? Kalian ngapain aja hari ini? Maksudnya Fisya di rumah aja nonton drakor. Nggak usah ajak aku pergi. Jangan gitu juga lah. Lama-lama gadang terus lagi. Mas Alif nggak tahu aja suruhnya nonton drakor. Coba nonton deh sekali, pasti ikutan begadang. Harus banget tuh drakor dibela. Haruslah. Nggak lihat tuh, kantong mata kamu tuh udah hitam. Udah gede gitu. Iya, apaan sih orang kantong mata Fisya gini-gini aja dari dulu? Iya, dijodoh-jodohin juga nggak ada asik-asiknya. Emang ada yang aku nggak tahu? Nggak ada. Ya, intinya Fisya tuh sering berlebihan, termasuk nonton drakor. Orang Fisya biasa aja juga, siapa yang berlebihan sih? Itu sih aku setuju. Sayang, mau kemana? Hai, Fatih. Fatih, sini. Hai. Mas, siapa? Papa, Mama. Hai. Makasih ya, maaf ya. Sini, mau kemana? Aduh, lagi pada ngumpul di sini. Ini kan snack jadul ya? Game Rose. Wah, suka banget nih makannya dulu nih. Ini ya, kalau kita makan dulu nih. Ini tuh kita makan bagian biskuitnya dulu. Nih. Terus gulanya tuh terakhir. Save the best for the last. Kenapa? Kok ngeliatin? Ini yang salah. Maaf ya, kita lagi makan nih. Saya juga lagi makan, dok. Gak apa-apa. Sini aja. Kita kan makan juga lagi sambil ngobrol-ngobrol. Udah, gak apa-apa. Sini aja, santai. Kenalin, saya Fisya, istrinya Dr. Alif. Kenalin. Saya Dr. Chandra. Iya. Saya dokter terbaik di rumah sakit ini. Ya, cuma karena Dr. Alif senior, ya saya ngalah dulu. Ya kan, dok? Ya udah, semoga cepet direkomendasiin ya. Suami saya tuh sebenarnya orangnya baik, cuman jangan sampai ketahuan suka nonton drakor aja sih. Wah, saya malah suka banget nonton drakor loh. Dokter emang nggak suka nonton drakor? Waduh, sayang banget. Padahal seru banget ya. Iya kan, nagih kan? Bisa bikin ketagihan banget, karena saya tuh bisa kebawa dalam alur emosi ceritanya, ya kan? Ya, bener.